Kabar bahagia artis Rachel Amanda baru saja dinikahi oleh sang kekasih, Narawastu Indra Pradna. Pesta pernikahan Rachel Amanda dan Naraswatu Indra Pradna digelar pada Sabtu 12 November 2022 kemarin. Kabar tersebut diketahui setelah beredar foto dirinya memakai pakaian adat. Dalam unggahan tersebut tampak Rachel Amanda mengenakan kebaya putih adat Jawa lengkap dengan riasan pengantin. Rachel Amanda pun tampil begitu anggun dan menawan. Salah satu sahabat artisnya, Angie Storia, juga tampak memberikan ucapan spesial untuk Rachel Amanda. Akad nikah Rachel Amanda dan Narawastu berlangsung lancar dan khidmat. Angie Storia juga tampak mengunggah video Rachel Amanda tengah duduk di atas pelaminan bersanding dengan Narawastu mengucapkan ijab kabul. Narawastu rupanya memberikan mas kawin yang terbilang fantastis untuk Rachel Amanda. Tak tanggung-tanggung, Narawastu memberikan mas kawin seperangkat alat sholat dan 50 gram logam mulia. Publik lantas kini semakin bertanya-tanya akan sosok suami Rachel Amanda. Lalu siapa sebenarnya sosok suami Rachel Amanda? Dilansir dari berbagai sumber, Narawastu Indra Pradna bukanlah datang dari kalangan artis. Ia merupakan seorang pria yang berprofesi sebagai pengusaha muda. Narawastu Indra Pradna menjalankan bidang branding, marketing, hingga situs internet. Narawastu juga merupakan co-founder digital agensi bernama Doki. Narawastu menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas atau SMA Lab School Kebayoran. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan pendidikan di School of Business and Management di ITB di tahun 2008 hingga 2011. Kemudian, tahun 2012, Narawastu melanjutkan pendidikan di Hull International Business School hingga tahun 2013. Sebelum menikah, Rachel Amanda jarang membagikan kehidupan asmaranya ke publik. Bahkan di sosial medianya pun ia hanya hampir tak pernah memperlihatkan kemesraannya dengan Narawastu Indra Pradna. Ia hanya kerap membagikan aktivitasnya setiap hari. Sehingga kabar pernikahannya ini sukses membuat banyak orang terkejut. Terlepas dari itu semua, kini Rachel Amanda telah resmi menjadi istri dan Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.